sekali ini tidak, Gusti. Kalamurka. Ali Kusuma diculik. Orang yang malih rupa seperti saya. Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Angling Dharma dan Batik Matri marah besar karena putranya Angling Kusuma yang sedang berada di Bojonegara telah diculik oleh seseorang yang belum ia ketahui siapa pelakunya. Begitu juga dengan Batik Madrim, calon istrinya juga diculik oleh Kala Murka ketika sedang berada di Kaputren Istana Malwapati. Mungkin mereka mengira kita akan melakukan serangan besar-besaran ke Simbar Manyura. Para Tembenggung dan Senopati, saya minta kalian berjaga-jaga di Malwapati dalam keadaan siaga perang. Kemudian Angling Dharma dan Batik Madrim pun memutuskan untuk turun tangan langsung guna mencari kedua orang yang mereka cintai. Saya akan melacak keberadaan anak saya. Dan Kanda Madrim akan melacak di mana Dinda Kusuma Gandawati. Di sebuah hutan perbatasan Malwapati, Kala Murka yang menyamar sebagai Batik Madrim yang membawa Dewi Kusuma Gandawati pun berubah kembali ke wujud aslinya. Di sisi lain, terlihat Arum Kemangi mengintai Kala Murka dari sela-sela pepohonan. Kemudian ia pun segera menyerang Kala Murka dengan jurus-jurus pedangnya. Namun Kala Murka menggunakan ajian malih rupanya dan merubah dirinya menjadi tongkat dan menghantam tulang kering Arum Kemangi. Kemudian ia pun berubah menjadi ular yang membuat Arum Kemangi ketakutan dan kabur dari tempat tersebut. Setelah itu, Kala Murka pun memanggil para prajuritnya untuk membawa Dewi Kusuma Gandawati pergi dari tempat tersebut. Sementara itu di Malwapati, Suliwa dan Dewi Sintawati pun berpamitan kepada Kituntang untuk pergi ke Bojonegara dan Kalinggapura untuk menyelidiki keberadaan Dewi Kusuma Gandawati serta putra mahkota Angling Kusuma. Mari Kituntang. Mari. Di tengah perjalanan, Suliwah melihat Arum Kemangi yang terluka dan sedang mencoba untuk mengobati dirinya sendiri. Arum Kemangi pun memperingatkan kepada mereka kalau penculik Dewi Kusuma Gandawati sangat sakti dan bisa malih rupa menjadi apapun. Suliwah pun kemudian memberi obat kepada Arum Kemangi supaya bisa lebih cepat sembuh seperti sedia kala. Kemudian Suliwah berpamitan untuk pergi ke Bojonegara untuk menyusul Prabu Angling Dharma, sedangkan Dewi Sintawati menyusul Batik Madrim ke Simbar Mayura. Coba minum ini. Di sisi lain, Angling Dharma dan Batik Madrim terlihat sedang menyamar untuk turun langsung mencari orang-orang terdekat mereka yang telah diculik. Batik Madrim ke Simbar Mayura, sedangkan Angling Dharma pergi ke Bojonegara, kerajaan permaisurinya. Mudah-mudahan semuanya bisa diatasi. Saya akan langsung ke Simbar Mayura. Hati-hati, Kala Murka dan senopatinya pasti sudah mengenal wajah Kanda. Ya, saya akan melakukan. Malam itu, Durgandini pun merencanakan untuk menukar Angling Kusuma dengan Prabu Angling Dharma boponya, dan Sudawiratlah yang ditugaskan untuk menyampaikan surat perjanjian apabila Angling Dharma telah sampai di Bojonegara. Kamu ke Bojonegara dan selidiki apa Raja itu sudah sampai di sana, ha? Kalau sudah, kirimi dia surat. Di hari itu juga, Prabu Angling Dharma telah sampai di Bojonegara dan ia pun disambut oleh tangisan permaisurinya Sekarwangi yang sangat khawatir akan nasib putranya, yaitu Angling Kusuma yang telah diculik orang tak dikenal. Prabu Bojonegara pun menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya dan dirinya pun telah menyebar telik sandi ke seluruh pelosok negeri Bojonegara untuk mengetahui keberadaan cucunya. Aku telah menyebar prajurit ke seluruh penjuru Bojonegara. Tiba-tiba, ada sebuah anak panah yang mengarah ke wajah Angling Dharma, dan ia pun segera mencabut anak panah tersebut yang ternyata ada sebuah surat dari Durgandini yang berisi tentang tantangan Durgandini untuk dirinya. Anakmu dalam kekuasaanku, Angling Dharma. Aku ingin mengujimu. Mana yang lebih kamu sayangi, nyawamu sendiri atau nyawa anakku?
Angling Dharma pun marah besar setelah membaca surat dari Durgan Dini tersebut. Sudawirat yang bertugas sebagai perantara surat tersebut pun tersenyum penuh kemenangan melihat kemarahan Angling Dharma, dan ia pun segera berlalu dari tempat tersebut. Dia mau menggunakan Kusuma sebagai tameng untuk menghadapi saya. Benar-benar licik. Di hari itu juga, Angling Dharma, Sekar Wangi, dan Prabu Bojanegara serta beberapa prajurit pengawal pergi ke hutan sesuai yang tertera di surat Durgan Dini. Durgan Dini dengan pongahnya terlihat sedang duduk di atas kerangkeng kayu Angling Kusuma. Durgan Dini pun berjanji di depan Angling Dharma bahwa ia akan melepas Angling Kusuma apabila Angling Dharma telah diikat di pohon yang kemudian akan direngga gunung olehnya. Akan kubebaskan anakmu ini. Setelah tubuhmu kuikat di pohon, lalu kuhancurkan dengan ajir rengka gunung yang kumiliki. Angling Dharma pun secara kesatria menyerahkan kedua tangannya untuk diikat oleh Sudawirat dan Lokahita pada sebuah pohon besar yang kokoh. Silakan ikat aku. Anak kita harus selamat istriku. Setelah terikat kuat di sebuah pohon, Angling Dharma pun menagih janji Durgan Dini yang akan melepaskan putranya apabila dirinya telah terikat di pohon tersebut. Namun, Durgan Dini si manusia licik tersebut pun tidak mau melaksanakan janjinya. Ia pun mengungkapkan bahwa ia harus menghancurkan Angling Dharma dengan ajian rengkah gunungnya terlebih dahulu. Hal tersebut benar-benar membuat Angling Dharma marah besar. Kamu menyalahi janji Durgan Dini. Kamu berjanji melepaskan anakku setelah aku diikat. Kemudian Durgan Dini pun segera mematek ajian rengkah gunungnya. Namun, belum sempat dirinya memusatkan pikirannya, tiba-tiba datanglah Suliwah bersama Arum Kemangi di tempat tersebut. Sekali kau ada di sini, tabib liar. Banyak kau yang membokong muridku dari belakang. Melihat kedatangan Suliwa dan Arum Kemangi, Durgan Dini pun dengan congkaknya meremehkan mereka semua dan akan menghabisi semuanya dengan ajian rengkah gunungnya. Aku hancurkan kalian bertiga sekaligus dan aku pesta besar hari ini. Kemudian Arum Kemangi dengan sigap segera melepas Angling Kusuma yang tengah berteriak-teriak meminta pertolongan. Ia pun segera membawa Angling Kusuma ke tempat yang lebih aman tanpa sepengetahuan Sudawirat dan Lokahita yang lengah melihat kedatangan Suliwah bersama Arum Kemangi. Melihat semua itu, Angling Dharma pun dengan kekuatan tenaga dalamnya segera melepas tali-tali yang membelenggu dirinya dengan sangat mudah. Suliwah pun segera bertarung melawan Durgan Dini. Suliwah kemudian mengeluarkan ajian Canda Ritya Kembar untuk mengelabui Durgan Dini. Namun, ternyata Durgan Dini juga memiliki ilmu kuno tersebut. Ia pun segera menggunakan ajian yang sama yang kemudian bisa mengalahkan Suliwah dalam waktu singkat. Memangnya kamu saja yang punya? Nih, lihat! Kemudian Durgan Dini dengan pongahnya segera menyerang Suliwah yang dirasa tengah kebingungan dengan apa lagi harus menghadapinya. Ia pun kemudian segera mengeluarkan ajian rengka gunung andalannya untuk membunuh Suliwah. Akan tetapi, ketika dirinya hendak menghantam Suliwah dengan ajian rengka gunungnya, tiba-tiba datanglah roh Pangeran Suryapati yang masuk ke dalam tubuh Suliwah yang juga menggunakan ajian yang sama untuk memapaki ajian rengka gunung Durgan Dini. Hal tersebut membuat Durgan Dini dan Suliwah sama-sama terlempar jauh ke belakang. Durgan Dini pun terluka sangat parah, sedangkan Suliwah menjadi heran mengapa dirinya bisa menggunakan ajian rengka gunung seperti Durgan Dini, padahal ia tidak menguasainya sama sekali.
Suliwah pun kemudian melihat roh Pangeran Suryapati yang tergeletak di sekitar tempat pertarungan tersebut dan segera menghampirinya. Eyang Suryapati pun menjelaskan bahwa dirinya lah yang telah menyusup ke tubuh Suliwah dan menggunakan ajian Rengka Gunungnya untuk memapaki serangan Durgandini, sehingga ia pun terluka dan kemudian membuatnya tidak akan bisa menemui Suliwah lagi. Aku sendiri, Eyang. Ajian Rengka Gunung itu harus segera dilenyapkan dari muka bumi. Aku menyusup ke dalam tubuhmu dan menggunakan ajian yang sama untuk memapaki serangan Durgandini. Jasa Talus yang sendiri sampai luka begini. Mungkin aku tidak bisa menemuimu lagi, Liwa. Eyang Guru. Di sisi lain, Alindarma yang bertarung melawan Sudawirat pun telah berada di atas angin. Sudawirat sama sekali tak berdaya melawan jurus-jurus sempurna Alindarma. Ia pun hanya menjadi bulan-bulanan Alindarma saja. Sudawirat kemudian menggunakan ajian Malih Ruponya menjadi permaisuri Malwapati. Kemudian Suliwah pun mencoba mengelabui permaisuri palsu tersebut dengan mencoba menanyakan kalung Angling Kusuma. Sekarang siapa di antara kalian yang membawa kalung milik Angling Kusuma? Ini Suliwah. Sudawirat pun kemudian berubah menjadi seekor kura-kura. Melihat kelicikan Sudawirat tersebut, akhirnya Angling Dharma pun menggunakan ajian meliwis putih andalannya untuk mengalahkannya. Akhirnya, ilmu Sudawirat pun berbalik mengenai dirinya sendiri hingga membuatnya kembali ke wujud aslinya dalam keadaan terluka. Angling Dharma dan Suliwah dengan tenang hanya melihat tingkah Sudawirat yang kesakitan tak berdaya. Kemudian Angling Kusuma pun datang bersama Arum Kemangi yang sebelumnya telah menyembunyikannya di tempat yang aman. Kusuma lapar. Iya. Eyang, ayo pulang. Iya, cucuku. Kemudian Angling Dharma pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Arum Kemangi karena telah menyelamatkan putranya. Terima kasih Nini telah menyelamatkan putra kami. Hamba Arum Kemangi Gusti, teman Suliwa. Mereka semua pun akhirnya pulang ke Bojanegara, termasuk juga Arum Kemangi. Di sisi lain, Sudawira dan Lokahita yang lari dari pertempuran pun dibuat heran melihat Suliwa masih segar bugar, padahal ia telah terkena ajian Rengka Gunung di waktu itu. Saya heran, Suliwa masih bisa hidup, padahal dia akan menerima pukulan Rengka Gunung. Mungkin dia punya nyawa 9. Sedangkan Durgandini yang lari dari medan pertarungan pun juga sedang dalam keadaan terluka sangat parah. Ia pun juga mengetahui bahwa Eyang Suryapati lah yang telah memapaki serangannya dengan ajian Rengka Gunung yang sama. Kau Suryapati. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.